Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty di wilayah Kabupaten Sukoharjo, atau tepatnya di Pengadilan Agama Kelas 1B Sukoharjo yang ada di Jalan Raja Wali nomor 10 Sukoharjo. Kali ini Liberty tidak akan berbicara masalah kasus, baik itu perceraian ataupun yang lainnya. Hanya saja Liberty ingin bicara tentang seputar lucu-lucuan atau keunikan. Artinya, jika Anda berperkara di pengadilan agama di Sukoharjo ini, kalian mungkin entah itu mau bicara gonogini, mau bicara cerai, atau mau bicara tentang hukum yang berkaitan dengan agama. Mungkin untuk kali pertama kali untuk masuk ke kantor ini sedikit mengalami kebingungan. Tidak ada salahnya sampean bisa sebelum masuk ke kantor pengadilan agama kelas 1B Sukoharjo ini, bisa main ke angkringan Bu Harmi yang ada di seberang dari kantor pengadilan agama Sukoharjo ini. Artinya sampean bisa sedikit minta informasi seputar tentang keinginan sampean yang akan mau masuk ke kantor pengadilan agama Sukoharjo ini. Nanti oleh Bu Harmi sampean langsung diantar ke satpam dari kantor pengadilan agama Sukoharjo ini, dan langsung ketemu dengan masalahnya. Untuk jasa Bu Harmi yang mengantarkan ini tidak perlu dibayar, cukup dengan jajan di angkringannya saja sampean informasi bisa diberikan. Setidaknya dengan adanya informasi dari Bu Harmi ini sedikit banyak membantu, bisa membantu meringankan persoalan Anda yang sama sekali belum pernah mengalami atau belum pernah sama sekali masuk ke kantor pengadilan agama Sukoharjo ini. Sekali lagi, bisa mampir sejenak sambil melepas lelah dengan minuman atau makanan kecil di angkringan Bu Harmi ini, sampean bisa menerima info seputar keinginan sampean untuk masuk ke pengadilan agama Sukoharjo ini, termasuk mencarikan jasa seorang pengacara pun beliau juga bisa. Tidak perlu takut dibohongi ataupun takut biayanya. Bu Harmi ini tidak pernah membohongin siapapun, dan benar-benar beliau itu ikhlas dalam menolong masuk ke acara, ke urusan dari hukum pengadilan agama Sukoharjo ini. Cukup hanya nangkring, makan atau minum secukupnya di angkringan beliau yang halalan thayyiban. Demikian informasi lucu, unik dan menarik dari Liberty yang ada di depan kantor pengadilan agama Sukoharjo.